Program keluarga nombor 1 di Malaysia kini kembali dengan musim ketujuh. I Can See Your Voice Malaysia musim ketujuh ini menampilkan pelbagai pembaharuan dari segi format program dan barisan ahli panel penyiasat baharu yang bakal memeriahkan lagi suasana di studio. Boleh kongsikan pengalaman bekerjasama lagi di musim ketujuh ni? Memang sangat-sangat fun. Saya sebenarnya tiap-tiap tahun tunggu ada ke tak ni I Can See Your Voice, ada ke tak? Sebab saya dah buat dua kali sebelum ni. Untuk yang ketujuh ni, saya tunggu je ada lagi ke tak nombor tujuh dia. Ada tak nombor tujuh? Bila dapat call, dia kata dengan Syihah lagi. Janjilah. Oi, apa cakap satu aku atau dia orang call? Berkali. Bukan satu, bukan dua. No. Sebab apa guys, bila kita mengacara, partner tu yang paling penting untuk Syihah lah. So setiap kali Syihah di pelawa, Syihah mesti tanya, saya dengan siapa eh? Dengan Izzuiz Islam, mananya tidaknya tak maunya. Okay bang, mungkin kongsikan sikit perasaan menjadi juri tetap I Can See Your Voice musim ketujuh ni, mungkin bagaimana? Sebenarnya alhamdulillah bersyukur sangat dan ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengambil dan memilih saya untuk menjadi juri tetap setelah 6 musim. Bertahun-tahun saya jadi juri jemputan aja. Apalah. Jadi sekarang ni je baru dapat jadi juri tetap. Patut daripada dulu lagi panggil, bukan sekarang. Tetapi baru sekarang dapat jadi juri tetap. Terima kasih banyak-banyak. Weh, seronok. Sebenarnya seronok. Kalau korang nak tahu, kita dua sama-sama Virgo tau. Yes. So tahu kan Virgo macam mana? Betul. Gila dia macam mana, fun dia macam mana. Nah, angkat bakul sendiri. Itulah Virgo. Tapi aku bukannya pasangan kau. Kau kan pasangan aku dalam I Can See Your Voice. Oh, ya, betul-betul. Okay, so sebenarnya actually this is like Naim punya very first time dapat bekerja dengan Rina. Memang sebenarnya kita orang pun tak expect untuk ada this kind of chemistry. Exactly. Sama-sama. Power gila. Memang rancangan I Can See Your Voice kali ni, sebenarnya kita orang ni memang jahannam lah. So, memang fun. Lebih banyak gelak berbanding kerja ke macam mana? Betul. Kita orang datang kerja pagi-pagi tu kan. Ya Allah, seminggu ya berkampung di Shah Alam. Penat sebenarnya. Yeah. Pagi ke tengah malam. Ha. Hari-hari. Tapi disebabkan semua orang memang kepala memang ngam. Betul. Kita semua fun. Kita buat kerja. Kita profesional. Kira datang tu sebenarnya bukan buat kerja. Datang melepak. Ah, and even masa I Can See Your Voice, Rina sebenarnya dia like very committed. Dia bawa karakter dia tu maintain sampai habis semua episod. Ha, dengan bantuan Naim Daniel lah. Oh, gerak. Kita sampai sana.